Kami dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Sekaligus berkenan untuk membuka acara kepada Bapak Anwar Hussein, SPD MSI, disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan pemateri yang saya hormati, teman-teman panitia, dinas pariwisata provinsi Maluku Utara, saya hormati seluruh peserta pelatihan ini yang sempat hadir di sini, kelihatannya ceria, penuh semangat, yang saya hormati dan saya banggakan. Antara lain pemerintah sebagai fasilitator, saya namanya yang macam-macam, apa namanya kita puja yang dipuja dengan macam-macam simbol mengucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pelatihan Komando Wisata Provinsi Maluku Utara yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara melalui alokasi dana devisa terakhir tahun 2017 di tempat ini, Aula Hotel Kolote, Kelurahan Murabi, yang berlokasi dekat kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara. Pada kesempatan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kiranya diridai pelaksanaan kegiatan ini hingga selesai. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian balik baiknya sampai di tahun 2017. Di sini saya akan dari di sini saya sedang mandi. Akan menjelaskan pertama. Perlu saya sampaikan lebih awal bahwa perjalanan ini butuh tenaga yang lebih karena memakan waktu yang agak. Ya, mengalir saja, tergantung bahasa teman-teman semua. Ada. Bisa melihat beberapa jenis binatang yang unik. Contohnya soa-soa. Kalau di sini kita ketemu sama jembatan yang ada bisa ada pegangan, kalau di sana enggak. Jadi sebentar di sana di depan ada bagi snack ya. Tolong sampahnya itu jangan dibuang sembarangan deh. Ini baru 7 spesies. 9 spesies yang ada di dalam. Dominannya Rhizophora. Kalau di sini bahasa lokalnya itu soki-soki, Pak. Ibu, soki-soki. Ketika penyampaian dia ke masyarakat maupun pemerintah provinsi waktu itu. Nah, karena dia agung dengan adanya. Minta saya ulangin, Pak. Minta saya ulangkan. Hari ini kita berada di Taman Mangrove Guraping. Kita akan melakukan praktek lapangan atau simulasi mengenai pelatihan pemandu wisata. Bisa lihat ada peserta praktek yang cukup banyak, keterwakilan dari desa-desa yang ada di sekitar daratan Oba dan Sovivi. Ayo, mari ikut kita. Jelasin. 1, 2, 3. Smile, smile.